are studying English conversation. And our topic today is narrative text. Narrative text is a story with complication or problematic event, and it tries to find the resolutions to solve the problems. Okay, teks narasi ini adalah teks yang menceritakan tentang sebuah cerita yang dimana cerita itu memiliki masalah atau yang disebut dengan complication or problematic, dan juga ada penyelesaiannya atau resolution. Okay, the function of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Fungsinya untuk mempengaruhi atau menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Okay. For generic structures of the narrative text, orientation. Yang pertama itu adalah orientation atau bagian pembuka, pendahuluan. Then the second is complication atau inti dari cerita itu. Nah, complication ini biasanya terdapat masalah. Okay, the last or the third, the orientation atau penyelesaian. Penyelesaian. Dalam penyelesaian ini biasanya ada pesan moral or moral value based on the story, tentang cerita itu. Okay, now for example of narrative text. The title of the story is The Fox and the Grapes. Okay, kamu bisa melihat dari teks ini. One afternoon, there was a fox that was walking through the forest and spotted a bunch of grapes hanging from over the leaf branch. Nah, ini dari yang pertamanya ini adalah orientation atau pengenalan. Nah, ini dia ceritanya. Awalnya dia memperkenalkan si grapes dan juga si fox, seperti itu. Okay, next. Just the thing of Prince Matters, caught the fox. Taking a few steps backward, the fox jumped, but unfortunately, he missed the hand grapes. Again, the fox took a few paces backward, ran, and tried to reach them, but he still failed. Okay, sini sudah mulai kelihatan ada complication atau masalahnya. Kalau bisa lihat di sini, dia coba untuk meraih anggur itu, tapi dia gagal dan dia coba berulang-ulang, tetap gagal juga. Okay, terus, finally giving up the fox, turned up his nose and shake. They probably sure anyway, and proceeded to walk away. Nah, di sini ada reorientation atau penyelesaiannya. Akhirnya fox itu atau serigala itu menyerah dan berkata mereka mungkin sangat lezat, seperti itu. Jadi dia hanya berusaha untuk menggapai grapes tapi tidak sampai kepada grapes itu. Okay, the ending of the story, there is moral failure. Moral failure-nya atau pesan moralnya, it's easy to dismiss what you can have. This is example for narrative text. I hope you can understand and you can know what is orientation, complication, orientation or moral value. Okay, that's all for today. Thank you.